Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur ke-29 yang dipusatkan di Kabupaten Pamekasan, Madura mulai memasuki hari keempat babak penyisihan Minggu 7 November 2021. Dan hingga saat ini, dari Kabupaten Madiun masih tersisa 11 kafilah dari 30 yang dikirimkan. Kusnan, pembina kafilah Kabupaten Madiun yang ikut mendampingi menuturkan, sampai hari keempat ini, hasil penilaian kafilah dari Kabupaten Madiun bervariatif. Ada yang menempati 10 besar, 5 besar, hingga 3 besar, bahkan ada yang berpotensi masuk final. Beliau mengingatkan bahwa mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur adalah sebuah pengalaman dan penghargaan. Hal ini tentu lebih bermanfaat bila dikembangtularkan ke teman-temannya, lingkungannya, bahkan lembaganya. Bisa dijelaskan sampai Bapak Bisian di hari keempat ini perolehan nilai kafilah-kafilah Kabupaten Madiun seperti apa, Pak? Iya, kafilah Kabupaten Madiun di hari yang keempat ini, insya Allah, yang tampil sudah 80% ya dari peserta yang kita kirim. Kemudian dari penilaian yang diperoleh ini tentu variatif ya, ada yang masuk di 3 besar, ada yang 5 besar, dan mungkin juga ada yang 10 besar gitu. Hanya memang masih fluktuatif ya, karena belum sampai di hari akhir, sehingga kita belum ada kepastian. Peraturan Bapak penyisian itu seperti apa, Pak? Iya, MTQ Provinsi Jawa Timur ini untuk Bapak penyisian, memang masing-masing cabang golongan ini berbeda ya. Jadi untuk cabang khat misalnya, masing-masing golongan itu bisa satu hari. Ya, satu hari, kemudian nanti ada penilaian sehingga seluruh peserta itu hari itu masing-masing golongan itu bisa mengikuti sesuai dengan jadwalnya. Adapun cabang yang lain seperti MTQ dan juga MHQ ini tentu sesuai dengan undian tampil. Jadi mekanismenya untuk pemilihan ini nanti setelah hari akhir akan berdasarkan ranking penilaian itu yang proses atau mekanisme Bapak penyisian di MTQ Provinsi Jawa Timur. Berarti dengan nilai tersebut kafilah-kafilah Kabupaten Madiun bisa dipastikan masuk final, Pak? Iya, kalau kemudian ini peserta yang masuk di ranking 1 sampai 3 insya Allah itu sampai di hari terakhir ya, itu akan masuk final ya. Jadi final itu biasanya memang ditentukan dari ranking perolehan nilai masing-masing cabang golongan. Nah, Kabupaten Madiun ada beberapa insya Allah yang bisa masuk final, dan kalau kemudian sampai hari terakhir itu tidak ada yang melebihi nilainya atau menggeser, insya Allah ada beberapa yang bisa masuk final. Di antaranya cabang MKQ ya, Khatil Quran, golongan naskah ini insya Allah juga sampai saat ini masih bertengger di 3 besar. Kemudian cabang tilawah cacat netra itu juga masih berada di 3 besar. Kemudian juga yang berpotensi berpeluang juga di cabang tilawah dewasa putra ini insya Allah sampai saat ini masih di 3 besar ya, mudah-mudahan tidak tergeser. Kemudian juga satu lagi ini ada cabang tilawah dewasa putri ya, itu juga berpeluang masuk final. Satu lagi mas, ini di cabang tilawah remaja putra ya, insya Allah sampai saat ini juga masih berada di 3 besar. Nah, tentu ini peluang ya, peluang yang kemungkinan bisa kita harapkan, dan kita tetap
berusaha atau optimis, insya Allah kafilah kita ada beberapa yang bisa masuk final. Misalkan Pak, ini misalkan kafilah masuk final, apa yang harus disiapkan untuk mendukung atau mendongkrak para kafilah menjadi juara, Pak? Ya, tentu perjuangan kalau kemudian sudah masuk final ini belum selesai ya. Ada satu tahap lagi yang harus dilalui, disiapkan. Strateginya yang pertama tentu peserta yang masuk final ini harus menjaga stamina, harus menjaga vitalitas fisiknya. Karena itu yang nanti akan bisa menentukan bisa apa tampak ya powernya, kekuatannya, termasuk kemudian menjaga ketahanan suara. Ini yang bagi yang apa namanya tilawah itu memang di situ. Yang cabang khat misalnya itu pun juga harus tetap menjaga apa stamina. Karena kalau misalnya fisiknya terganggu, kesehatannya mungkin juga fokusnya juga akan terganggu. Jadi di cabang apapun, kalau sudah masuk final memang harus benar-benar fit, baik secara fisik maupun mental. Yang tidak kalah penting adalah penguasaan materi pasti. Karena sebenarnya kalau sudah masuk final ini, sudah menjadi juara gitu ya, menjadi juara. Hanya kemudian nanti pilihannya tentu 1, 2, 3. Harapannya dengan strategi atau teknik yang kita siapkan itu, peserta yang masuk final ini harap bisa menjadi yang terbaik ya. Terbaik dengan persiapan dan juga menjaga ketahanan, kestabilan fisik dan mental, juga materi yang perlu disiapkan. Tidak kalah penting tentu berdoa ya, karena yang kita bawakannya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kedepannya Pak, apakah Kemenak sama Pemkab Madiun akan terus membimbing atau mengembangkan para kafilah yang sudah ada ini, atau terus mencari bibit-bibit yang baru, Pak? Iya, terkait dengan ke depan ya, prospek ke depan terkait kafilah kita atau potensi Qori-Qori'ah dan juga potensi kafilah Kabupaten Madiun pada MTQ Provinsi, tentu ada dua hal. Yang pertama terkait dengan peserta yang tahun ini mengikuti MTQ Provinsi di Pamekasan ini, tentu nanti yang tahun berikutnya atau di MTQ berikutnya masih memenuhi ketentuan atau persyaratan MTQ Provinsi, tentu itu akan kita rekrut kembali, baik mengikuti cabang yang sama atau cabang lain yang memungkinkan sesuai dengan mekanisme dan juga ketentuan, ya biasanya ketentuan umur terutama yang bisa menentukan itu. Yang kedua, tentu kita juga berusaha untuk melakukan penjaringan peserta untuk pelaksanaan MTQ berikutnya. Jadi sikap kita atau pemerintah Kabupaten Madiun juga Kementerian Agama saya kira berkolaborasi, tetap melakukan yang terbaik ya dari alumni peserta MTQ tahun ini. Tentu kita akomodir yang kemudian masih memenuhi syarat, nanti kita akan kembangkan pengayaan ke depan lebih lanjut, tentu sesuai dengan perkiraan peluang mana yang kira-kira bisa diikuti. Begini itu Mas. Untuk yang terakhir Pak, pesan-pesan ya untuk para kafilah yang saat ini mengikuti MTQ di Pamekasan serta untuk masyarakat Kabupaten Madiun, Pak. Iya, pesan untuk peserta yang ikut MTQ Provinsi Jawa Timur di Pamekasan ini, tentu ini adalah merupakan pengalaman dan juga penghargaan bagi peserta untuk mengikuti MTQ Provinsi Jawa Timur. Nah, hal ini tentu lebih bermanfaat kalau kemudian bisa di
kembang tularkan ya kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, kepada lembaganya barangkali di situ, sehingga pengalaman yang telah diperoleh di Jawa Timur di MTQ provinsi itu kemudian ini bisa dikembangkan, bisa bermanfaat lebih luas itu bagi peserta, kemudian bagi masyarakat tentu. Mudah-mudahan juga ini harapannya bahwa MTQ Provinsi Jawa Timur ini bisa menginspirasi kepada masyarakat Jawa, masyarakat Madiun khususnya dalam rangka mengembangkan bagaimana bacaan Quran itu menjadi kebiasaan, kemudian ditingkatkan menjadi memahami Quran, dan kemudian yang terakhir tentu bagaimana ajaran Al-Quran itu bisa diamalkan dan bisa memasyarakat di Kabupaten Madiun.